Kawan-kawan kepada mak ke apa? Mak sendiri. Mak sendiri, bonda-bonda, okey. Jadi dia minat makan sebelum, memang dia susu ni saya bagi sebelum dia kena apa-apa lagi lah untuk jaga kesihatan dia lah. Untuk tambah kesihatan dia. Jadi dalam dia makan satu kotak tu, tiba-tiba dia positif COVID. Ush. Tiba-tiba lah. Dia terkena jangkitan dengan anak dia yang kerja dekat hospital besar di Kota Baru tu. Allahuakbar, sianya. Frontliner lah tu. Lepas tu lah, ke mana kadek dia ni? Lepas tu dimasukkan ke hospital tempat. Oh, sebab dia orang banyak umur tak? Lalu tak pergi quarantine rumah tak? Masuk ke hospital. Dalam hari yang pertama, lebih kurang dalam dalam tarikh 21 hari bulan 10 baru ni lah. Masuk hospital lah. Dalam masa hari yang pertama tu, nampak ada letih sikit lah. Yang kedua tu, yang ketiga, yang keempat tu, lebih kurang dia jadi tubuh dia bertambah letih. Uish. Kalau jauh ledah tu, kau berat. Lepas tu, dibantu dengan oksigen yang kadar yang rendah lah. Makna bawah pada baca air dia tu, dia kena masuk oksigen juga. Dalam 90 antara tengah-tengah lah, dia kata. Betul. 90 gitu. Jadi pada masa tu, sebelum tu, dia dah makan susu dah. Dah makan dah lifeline. Sebelum dia kena tu. Masa dia kena tu, masa dia kena pergi hospital tu, dia minta lagi sekotak. Waduh, pandai dia. Dia bawa lah, standby lah. Bila dia bawa standby tu, aku tak tahu lah, dalam wak ke tak boleh masuk. Tak boleh masuk barang. Apa ni, orang tak boleh masuk barang, boleh pas lah. Jadi saya bagi dia tu, dia saya besar dekat nurse, dekat misi tu, bagi dia minum susu tu bukan susu makanan biasa, kata susu alfalfa. Orang hospital pun macam dia tercengang nak apa dia alfalfa. Pelik gaponya. Gapo peliknya. Makanan biasa lah katanya. Susu ni alfalfa ni kira best lah kata. Lepas tu saya bagi dia lagi kepek kena. Lepas tu saya bagi Immuforce, saya masuk dalam botol kecil lah, saya bagi 10 biji. Comel. Hasan Sarasu juga ni. Saya bagi 10 biji dekat dia, tapi kemungkinan bila kita tak payah bagi cerita banyak-banyak lah dekat mak tu, mungkin dia dah tahu dia cara dia makan tu, sebab dia biasa makan. Bila dia makan benda tu, mesti kata dia 2-3 hari sebelum tu dia makan pengkurang apa, stres lah, mungkin stres lah. Tak lalu yo lah, duduk tempat orang COVID belakang. Lepas tu dia bantu, bila dia kurang minum air, hospital masuk air kat dia. Campur dengan oksigen. Allah nyanyo. Lepas tu bila dia bagi makan dekat dia, dekat susu, mungkin dia makan sendirilah, tak tahulah susu tu mungkin kita tak nampak dia duduk dalam tu. Mungkin dia keman apa benda-benda tu kan. Jadi selepas pada masuk hari yang ke-6 tu, dah nampak ada sikit, nampak ada perubahan baik sikit lah. Dia tu kadang-kadang pakai tak pakai lah. Jual lah. Maknanya tidak makin teguk dah lah. Lama-lama tu makin okey lah tu. Makin reda lah. Lepas tu bila dia dah, mungkin yang pay tu yang saya hantar 10 biji, mungkin dia makan. Saya kata makan banyak-banyak kata. Tak kira lah, so sejam ke 2 jam ke, berasa nak keman. Mungkin dia keman lah tu. Bila betul, dia keman. Masuk hari yang ke, lebih kurang hari yang ke 10 tu, dia dah free. Wah, dah bebas dah. Dia ada tenaga. Aku baru muncul dah. Orang-orang misi dalam tu kata cuba ambil gambar dia. Ya. Ambil gambar dia boleh duduk cokoh lah. Mana boleh bangun daripada tidur tu, boleh bangun dah lah. Dia bangun duduk cokoh tu, muka pun nampak dah pusing-pusing, dah ceria lah. Blood flow dah jalan balik-balik tu. Makan pun dah boleh balik lah. Makan pun dah lah, lalu balik dah. Order dah makan lah. Muncul. Pagi-pagi minta nasi belauk. Waduh.
Oh. Ah, sehat benar kalau setara tu. Kalau kau pun nasib berlaut. Ada selera, ada selera. Saya cakap dengan Messi sendiri, dia kata, okey, dia kata, lemak awak ni dah nampak ada perubahan lah. Cakap pun banyak dah, dia kata ni. Allah mujulah, ya Allah. Masuk hari, masuk hari yang ke-10, hari ke-10 tadi, hari yang ke-12, bermakna dia, apa ni, dah aktif dah. Air pun memang dah tak masuk dah. Oh, tak masuk drip ke apa dah? Ha, tak masuk, free dah, makan biasa dah. Apa ni kira aktif pada dia. Mana back to normal tu? Balik ke asal balik lah, suara pedop dia dah. Lepas tu dia pecek masa tu, dia kata sehari dua lagi masuk dia balik lah. Cerita misi lah. Kalau tengok ada keadaan dia ni. Tengok keadaan dia tu, kau sihat tu. Lepas tu mungkin dia bawa X-ray lah. Dia bawa pergi X-ray. Confirm dia kata paru-paru dia clear, bersih. Alhamdulillah. Hak tu kita takut tu. Paru-paru tu. Pada hak mula-mula hari yang kelima dia masuk tu memang ada attack dah rasanya. Sebab dia dah pada mutih dah. Tapi bila dia pada hari yang ke-11 12 tu, pihak hospital kata makcik lagi boleh balik. Ada kata sebab kita check, dia kata paru-paru ni dah nampak bersih dah, dia kata. Wah. Masuk hari yang kita gablah, confirm dia boleh balik. Alhamdulillah. Semoga tak ada long COVID ke apa dah tu, insyaAllah. Jadi maknanya bersih lah mungkin. Sebab saya tanya doktor, saya bagi dia ubat apa. Dia kata kita bagi antibiotik je lah. Betul. Combine lah tu antibiotik dengan apa ni, Imifor. Kau campur dengan susu sebelum dia dah kena tu, badan dia sudah, kita sudah bagi untuk cover dah apa-apa penyakit. Betul. Maknanya bila kita perlu, benda tu dah ada dalam tubuh. Jadi sekarang dia dah pulang balik lah. Balik lah. Balik tu kita habis lah. Pengalaman itu tu. Bagaimana dia? Sehat lah. Allah mujulah. Jadi mana kita nak tengoknya apa ni, perjalanan dia tu pada minggu yang pertama tu memang letih lah. Masuk minggu dia lebihkan duduk hospital dalam 14 hari lah. Ui, lama tak tahulah keadaan macam mana. Tapi untuk masa dalam minggu, dalam 5 hari yang pertama tu lah, nampak kita bimbang lah. Buku habis dah. Jadi selepas tu mungkin lah ada rezeki. Ada rezeki. Lepas tu ada lagi saya punya adik tu dia macam lebih kurang stroke. Kena lalu umur 57 lah. 50 lebih dia gitulah. Dia pun kena juga. Apa dia, COVID? Ada positif. Jadi bukan kena strok. Strok asal kena dah. Iyalah. Lama dah dalam keadaan lama dah lah. Tapi dia pun dah kena COVID juga. Bila dia dah kena COVID itu, dia pun sebelum tubuh dia dah guna dah. Dia kata apa ni, Alpha Lifid tu. Supply line tu. Jadi saya bagi juga Imofor. Tambah betul. Untuk dekat pusat pemulihan di Kota Baru tu, dia dalam keadaan biasa je. Sedangkan tubuh stroke kiri kanan, dia stroke lah. Dia stroke buat lah pasal dia kena kiri dan kanan. Allah, mana stroke satu tubuh lah tu. Tapi bila makan benda tu, bila kita latih dia makan susu tu dengan duduk dalam 10 hari dia boleh balik. Allahu Akbar. Cepatnya dia recover walaupun dia tu stroke, bekas sakit stroke. Bekas memang dia tangan dia pun goyang-goyang gitu. Tapi bila dia duduk sana dia semua boleh makan. Bila teh darah dia 112 saja bak atas. Tidak tinggi lah. Tidak tinggi.
kemungkinan dia punya paru-paru dia tu dari segi pernafasan itu okey sebab bantu dia daripada susu lah, info serta makanan ataupun ubat-ubat hospital betik lah. Iyalah, tambah-tambah lah. Ah, ha, tambah sampai campur lah. Ah, ha, campur lah. Doktor sikit, Farifik sikit. Jadi kemungkinan sekarang ni alhamdulillah lah, maknanya kedua-dua tu sehat. Cepat-cepat. Terbukti tak? Ah, tidak serut sangat lah. Sebab ni, sebelum tu kita dah bagi makan dia susu, Al-Falifik. Oh. Sebelum tu, dalam dia kena pun kita bagi tambah lagi Imifol. Lepas ke apa dia makan lagi. Balik tu dia order lagi sekotak pula, makan pula. Oh, bagus. Bagus lah tu. Makna dia cair lah tu, Mi. Kau produk kau setara tu, lepas ni tu. InsyaAllah, kita repeat lah. Kalau benda macam ni, kalau ada orang percaya, kita tunjuklah gambar-gambar masa kena minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, siapa dia tu selesai. Sehingga diiktiraf oleh hospital mengatakan bahawa paru-paru dia tu bersih. Orang mahal tu, Ming. Kemah tu. Bisa tu. Umur yang 78. Ya, betul. Alhamdulillah. Itulah ceritanya. Supaya kita dapat bantu ramai orang. Ah, itulah kita pun nak bantu lah gitunya. Betul. Jom eh. Kalau kita nak bantu-bantu pun kadang-kadang orang ni maklum lah. Yalah, betul lah. Dia pun tak tahu ni. Sebab dia pun pengalaman pahit banyak dah dengan orang lain kan. Jadi dia beranggap pair benda ni sama lah dengan lain-lain. Orang nak bagi ngepe ke dia kan. Tak boleh kata ke dia juga. Kita pun biasa kena. Mari main ngepe-ngepe ngoyak yang bagus terbaik semua, terbaik di dunia. Tak ada lagi aku mari dengar orang mari ngoyak kata produk dia tak baik, baik laku. Jadi mak saya ni saya akan buat macam satu model lah. Yes, betul. Yang berlaku dalam keluarga ni. Berlaku dalam keluarga ambo sendiri ni. Betul. Dia boleh cerita. Betul, kisah benar. So, lagu mana dia dulu ni okey lah tu ni. InsyaAllah, Alhamdulillah lah. Balik normal. Normal lah. Normal. Kita kata sebab dia ni jantung pun tak ada apa, tak ada bersih macam sedia. Sedangkan hospital isterah dia, paru-paru dia bersih. Oh, jualah betul tu. Bila dia X-ray lah. Ya, ya. Inilah kita ni. Ramai-ramai ni kita bakat-bakat gunalah apa ni cerita tadi tu untuk baik apa-apa yang berhadapan dengan COVID lah. Betul, terutamanya mereka yang berhadapan dengan COVID. Betul, tu dulu mereka. Amal sebelum dan selepas lah. Betul. Amal sebelum dan selepas. Mereka standby dengan ready lah. Ready standby gitu, lebih kurang lah. Tidak? Abang Mi, Assalamualaikum Abang Mi. Tahniah. Syukur Alhamdulillah, mak dah boleh balik tu. Alhamdulillah. Tak ada simptom ke apa ni, beres, paru-paru bersih ke apa semua. Alhamdulillah. Ya, cuma satu lagi saya inspired sangat sebab saya dipahamkan mak Abang Mi ni belum lagi vaksin sebab ada masalah kesihatan kan. Belum vaksin. Tapi nampak coverage di segi dengan amalan Immuforce bersama dengan Lifeline tu Alhamdulillah dengan izin. Macam dengan vaksin juga dia tak? Ya. Oh, besok. Kalau tahu kita, kita tak vaksin bapak kita. Lepas tu satu lagi, Abang Mi ni sebenarnya masa mak dia positif tu, Abang Mi pegang mak dia tu. Tapi Abang Mi negatif. Hulu balik ke tu nak siapa. Dia kata maknanya memang kena ambil sebelum, memang kena amal lah. Sebelum, selepas, semasa. Saya berdepan positif COVID ni 2-3 orang dah saya pergi hantar email for. Dekat-dekat saya duduk. Bukan mak saya saja, orang lain pun saya jumpa juga. Ganah ni. Tak tahu yang apa. Tapi sekurang-kurangnya kita yakin lah. Yalah. Yakin, percaya. Bermakna yakin kita dengan ikhtiar ni. Kau yakin saja tak gerak-gerak tak? Yakin. Pada ikhtiar ada dalam mulut tu, bobak-bobak ada dekat makin dekat. Kami yakin dekat. InsyaAllah lah tu. Kita tunjuk pula ke orang tu, orang yang kena tengok saya sendiri berkembang pasal duduk dekat ni. SOP lah kata. Betul.